Tingkat kehadiran legislator di rumah Banjar kembali minim meskipun dalam rapat penting. Seperti yang terlihat ketika rapat paripurna di gedung rumah Banjar, sedikitnya terdapat 25 orang anggota dewan yang tidak menghadiri rapat dengan beragam alasan. Kondisi ini mendapatkan sorotan tajam mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan rumah Banjar. Mahasiswa juga prihatin dan sangat kecewa melihat kinerja wakil mereka di DPRD Kalsel. Pemikiran-pemikiran dari masyarakat, segala permasalahan yang kami ajukan pada saat hari ini, mereka terus mendengarkan. Nah, sebenarnya seperti itu. Tapi realitanya, dalam sidang ini aja, mereka tidak ungkap. Ngapain mereka? Apakah mereka berlibur atau makan di Jepang atau apalah? Bentuknya itu kami tidak tahu. Tapi kami jujur sebagai mahasiswa, sebagai elemen masyarakat juga, kami sangat kecewa. Sementara Ketua DPRD Kalsel, Burhanuddin, mengakui rapat paripurna Kamis kemarin hanya dihadiri 31 legislator, tapi ia berkilah mereka bolos, tapi sedang melaksanakan tugas kedewanan dalam daerah. Namun menurutnya, rapat paripurna sudah memenuhi quorum sehingga tetap dilanjutkan. Mahyuni, Banjar TV.